Pantesan gue gini. Ini kenapa dua-duanya heboh banget laporin gue berapa hari sekali ngajakin main kuda gitu. Ini kayaknya buat gue deh gini. Bagus ya kalau pakai pecut. Kuda putih terus bawahnya pink. Ya udah deh kuda putih Reshi. Kuda adalah hewan paling setia. Hai. Kalian like gratis. Cepetan dibentak. Tumbal merah. Jangan lupa cepetan gratis. Berkuda gitu. Kan kayaknya udah. Ya udah mama mau lagi kan? Iya, mama mau lagi. Menurut Aa mama jago kira-kira. Hah? Lagi. Jago enggak? Enggak. Nih. Aku suka banget ngemilin ini. Ini wafer keju pertama di Indonesia dengan dua rasa. Ini kombinasi krimnya tuh berasa banget. Ini aku lagi makan yang keju susu. Ini kombinasi antara krim keju dan juga susu. Yang pasti lagi milky and light. Udah pasti enak, sweet and salty. Ah nih, lihat nih. Ini yang keju coco ini, keju belangnya berlapis-lapis. Nih kalau dibuka, tara! Lucu kan? Cute nggak? Anya, kalau mau ngemilih keju-keju cuma pilih super keju. Cukup kan? Iya. Mama mau. Ukurannya kan enggak yang tapi yang beda banget gitu. Jadi dia terbiasa ya. Penting ini dulu ya, terus. Makanya gila lo sekarang berkuda. Jadi tiap kali lo kesini lo ajakin Rafathar, lama-lama Rafathar berani. Tadi Rafathar bilang, dia bilang katanya ya udah nanti aku mau cobain dulu. Kalau suka nanti bilang nanti baru mama beliin kudanya. Oh, bisa. Oke. Cobain dulu. Gue bilang nanti kalau kudanya baik, seminggu dua kali. Iya, boleh ya. Dipakai sama nanti dia ya. Dinov dari umur berapa ya pasti mulai dilongser tuh? Dinov mulai naik? Oh, 7 tahun. 5 tahun boleh enggak? 5 adiknya tadi Maiza yang cewek dari umur 5 tahun naik kudanya. Oh gitu. Aku enggak bisa, aku disuruh naik kuda. Eh dipegangin kan? Mas-mas ini megangin enggak? Iya, Ji. Wow, saya kayak penunggang kuda enggak? Oh, doakan aku mau kesana ya. Kuda. Gede banget nih kuda. Gede banget. Kuda di sini. Bisa kamar lagi. Ada pelan lagi masuk. Mati bu. Gak apa-apa. Gimana ini? Naik aja. Kaki kiri dulu gini. Ya. Sini. Baru kaki kanannya melangkah. Oke. Baru pertama kali naik kuda mbak? Udah tapi gak ikut nih. Ini tinggi banget. Kecil lah kudanya. Ah, ini pegangnya yang mana sih mas? Ya pegang aja dulu. Ini? Ya. Udah mama. Apa? Ini mama. Apa? Itu dana pupuk enggak? Iya, pupuk tadi. Mana? Tuh pupuknya di situ tuh. Itu tuh. Lihat tuh. Lihat bagus enggak mama gigi? Tuh. Ini mama gigi. Ini mama gigi. Mama gigi sebelah kanan. Tuh lihat. Ayo. Udah kayak di sini.
Nah, sip. Aduh, makasih mas. Kau akan buk gitu. Kalau nanti beres semuanya pasti ya. Iya. Kayak punya pagi agak pegel lah. Udah gemeter loh ini. Siapa yang kan? Kamu megangan. Udah sayang. Jadi abis ini beli sepatu, beli helm ya. Buat latihan berikutnya. Oke, no problem. Wah, basah loh ini. Langsung kita kesana. Hey, harusnya pakai itu. Kayaknya harus dijemur dulu deh. Kayaknya di luar satu size lebih gede, gede karena jidatnya dia langsung merah. Salah. Ini gemeter loh. Itu cepet banget loh gini nurunin berat badan. Masa sih? Kalau rutin. Ini gemeter loh. Eh, boots kayaknya ada tuh di itu nanti lihat aja. Oh, ya. Sarung tangan aku ya lupa. Rutin ya, seminggu sekali ya. Oke, minggu depan ya kan, ya kan. Jadi sekarang kita ke tech shop, lihat ya. Boots, lihat helm, lihat sarung tangan. Iya. Oke, okay? Lihat celana ya. Oh ini harus ada sarung tangan. Ada sarung tangan, ada helm, ada sepatu, ada celana. Ya, let's go, yuk. Okay, yuk konten shopping. Aduh, ini gemeter. Gemeter, ya, tenang. Gemeter. Oke, Beb, tenang. Atur jadwal. In the morning lah. Mendingan pagi, Gi. Ya, iya, tapi ya kalau pagi, tapi Ramatan emang gak ikut, dia sekolah. Iya. Langsung bikin janji aja dari sekarang. Oke, Bun. Ambil paket, kayak Gia. Oh gitu. Karena kalau udah bayar paket mau enggak mau mesti rajin kalau enggak sayang. Iya. Benar juga sih. Jadi lu sudah terpanggil untuk latihan. Harus tetepin schedule-nya sama Lutfi. Tidak pernah terpikirkan sih untuk gue menaik kuda. Tapi ternyata segitu capeknya. Ya Anda bawel banget berdua, ya kan? Tapi seru kan. Kalau enggak digonggong lu enggak berangkat-berangkat. Emang enggak kan? Iya, makanya emang. Untungnya yang bisa bikin gue berangkat ke sini adalah Rafathar mau lihat kudanya. Oh, kan? Sekarang ngambil paket, jadi kalau duit udah nyemplung, sayang kalau nggak latihan. Baik. Gemeter banget. Aku itu masih gemeter tau. Ya Allah. Ini kan celana gigi kayaknya 36. Rabu amir. Mana yang bisa membuat? Mbak Diken, Mbak Gigi kayaknya size 36. Nah ini nih yang kayak gini nih, Mbak Diken dia mah. Nah Mbak Diken, ada sepatu size 37,5. Bingung, gak pake setengah adanya. Ya udah 38. Ini kamu 3 berapa? Agak ngecret. Tiga tuh emang 38 nih. 38. Gila Nabila siapa? Duta kuda Indonesia. Yalah. Pokoknya lengkap aja dulu Gi, kalau moto gua adalah jago belakangan yang penting udah lengkap. Seperti Ibu Gia. Benar. Yang penting lengkap semua warna. Size-nya apa, Bun? S. Mana masuk ya? S masuk. Eh, masuk S besar. S-nya gede, cobain dulu. Iya, cobain dulu, aduh ya Allah. Keringetan jangan keringetan. Enggak apa-apa. Kan nanti dicuci. Jangan. Enggak apa-apa kan dibeli ya, Banik ya? Amin. Ini bukan buat cewek ya? Cewek dong. Enggak apa-apa ada gituan. Ya udah cobain aja dulu yang simple. Nih. Nah, pink. Dia temennya, ada temennya. Rencem. Enggak dong, kalau kuda itu semakin rencem di atas kuda semakin bagus, mengkrelep. Tapi ini kecil deh, Bun. Percaya sama gua, muat. Dicoba aja. Besok naik kuda, itu ada bajunya. Nanti mau naik kuda lagi, baru cari lagi buat minggu depannya. Bener. Gitu kan? Iya. Enggak harus gitu kok. Aku gitu kok. Naiknya seminggu sekali, udah tiap naik dress code itu aja. Gak bisa. Nanti ini dikeluarin dikit. Kenapa enggak pede kalau begini bagus. Bagus, emang harus ketat gitu, jangan lo harus ketat banget. Biar kayak penunggang kuda. Ya, gue udah kayak desainer belum? Kendall Jenner. Tuh kan? Bagus mbak. Tuh kan? Gimana caranya kalau lo terbaik kuda, orang gini, oh jago nih. Oh, bagus gak? Padahal mah gimana sih? Mbak E, masuk perangkap. Bagus. 100. Pantesan gue gini. Ini kenapa dua-duanya heboh banget laporin gue berapa hari sekali ngajakin main kuda gitu. Tapi sejak kenyataannya ketagihan kan? Udah tahu gue tuh orangnya penakut. Keren kan? Iya, sarung tangan. Gini. Dia supaya apa sih pakai kayak gini tuh? Lu pegang gue, dipakai sarung tangan aja, lu pegang tangan gue. Kapalan enggak? Oh iya ih. Nih, pegang. Kapalan enggak? Iya. Terus gitu lu pakai sarung tangan, Bu. Iya. Jadi harus pakai sarung tangan ya. Oh iya, dulu ya. Tapi senang kan naik kuda? Enak kan? Enak ternyata sih. Iya kan? Olahraga. Ya copot. Enggak masalah, enggak masalah. Enggak apa-apa copot. Dibeli enggak apa-apa. Kalau hatinya cuma copot tek doang enggak apa-apa ya, Mbak Diken. Ini ketawa. Mbak Diken kasih coba. Ya copot, berarti dibeli. Enggak apa-apa. Jangan takut. Tunggu kalau nanti lo udah beli kuda ya. Nanti sisir-sisirnya lo beli warna pink.
kuda gue yang itu sih. Belum punya sisir. Ini gigi depan mata kamu tuh buat si anak ini tuh. Ini. Ini buat apanya? Kepala. Ini lucu banget. Lucu kan? Beli sama adolnya. Nih, gigi warna pink. Ini kayaknya buat gue deh gini. Ini warna pink. Ini paling ikutin loh fashionnya kita selasinya. Ini buat kepala gue atau buat kepala itu? Buat kepala itu. Hey. Tuh, kakinya nanti pakai warna pink, sisirnya warna pink, pecutnya warna pink. Bagus ya jangan kalau pakai pecut. Kuda putih, terus bawahnya pink, 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 pink. Yaudah, ini kuda putih, Reshi. Eh udah ah, baru juga sekali gue naik kuda. Astagfirullahaladzim. Gue aja, kalau lagi ke Bandung atau ke Puncak, belum tentu mau naik kuda, lo bayangin gak? Ya kan? Boots udah, baju udah, celana udah, helm udah, sarung. Udah, cukup. Helm udah. Helm udah kan tadi, mau yang ini. Eh tunggu ini bajunya yang ini apa yang satu lagi ya bentar Roy. Yang ini lucu sih menurut gue, ambil dua-duanya aja. Ya, jadi enggak mungkin dia kalau hari setiap naik kuda dress code-nya sama tuh enggak mungkin, Mer. Enggak mungkin. Ya. Tuh, dengar dari sumbernya langsung. Oke. Okay. Mending yang satu. Yang tadi. Enggak, bagusan yang tadi. Yang ini juga lucu tapi beda model. Iya, Gi, mendingan kalau dua-duanya. Ih, lucu banget tadi giniannya. Tapi ini kekecilan enggak sih? Enggak. Ini udah satu nomor di atas aku. 39 tuh size cowok loh. Raffi, gue pakai topinya Raffi, itu karena anak kekecilan. Ini 59 tuh maksudnya gede kan? Gede. Tapi nanti kalau 57. Gede tuh ini nanti longgar. Nanti longgar nggak ada safety. Kayak berarti ini sebenarnya kepala yang tahu kita pusing apa enggak. Pakai harus pakai agak beberapa menit. Oh ya udah gitu deh. Iya. Jadi kalau tapi pulang please gini pulang. Ya 19 pagi. Jadi ini kalau pusing apa enggak nih kalau makin pusing. Tuh udah cucok. Aku pernah beli helm pas dipakai nggak pusing mbak. Eh pas ke depan bayar aku pusing. Oh ya Allah. Ini kalau kuda warna putih lucu kali ya. Lucu aja. Tapi aku belum suka. Aku pengennya kayak masih kayak kuda Barbie gitu. Oh bisa ya bisa bisa. Kuda mau apa nggak bisa kan? Kuda Barbie. Terus ininya pink 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 gitu. Om pas lagi abraknya Kira harusnya. Oh iya. Apa aja? Ininya si bentukannya itunya warnanya anaknya Nabil lucu banget. Pinknya ada pearlnya, lucu banget. Tadi dia bilang bisa nggak satu kuda dia naik sama dia marah patah. Bisa. Dia dulu iya, tapi nggak usah yang gede-gede gajah kan? Ya kan kamu kan nggak takut. Yang 165-an. Harusnya beli sadel sebenarnya ya kalau mau anak ya. Boleh? Sebentar. Ada. Baru sekali loh gue. Oh baik. Baru sekali loh. Jangan-jangan gue. Bukan hanya Bugita yang baru sekali ya, langsung banyak. Aku juga gitu. Seret, langsung keluar-keluar, seret gitu. Jadi minggu depan bagus ya. Coba besok cetak ya, cari jadwal. Kalau besok enggak ngapa-ngapain? Eh besok enggak ada yang besok pada enggak latihan. Minggu depan. Iya, minggu depan. Cari uang lah lagi sok boleh. Udah Rabu aja sama kita. Ya kan? Tapi besok pasti agak pegel. Nyer-nyer gitu. Tapi itu bagus. Tapi hari ini gua enggak usah olahraga deh. Biasanya iya, nggak apa-apa. Biasa sebelum tidur kan lari dulu. Kayaknya nggak usah lari deh tidur. Iya, lu emangnya insomnia? Lu kalau lari jam 1 malam? Iya. Pokoknya mau tidur, biar lari dulu. Biar lagi abis itu kan? Iya. Jam 2 pagi lu lari? Iya kadang. Duh, baru juga sekali gua udah begini. Kuda adalah hewan paling setia. Say! Bener loh. Emang ya? Iya. Bukan kayak angsa ya gua tau ya? Hah? Kayaknya enggak, sekarang kuda. Barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan mizan atau kebaikan kelak di hari kiamat. Dicamkan itu. Apa sih pengetahuannya hari ini? Nih, kata terakhirnya. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Amin, Masya Allah. Sekian dan terima kasih. Dah, thanks. Bye. Ciao. Ciao, Bella. Guys, akhirnya aku udah selesai hari ini berkuda. Semoga minggu depan aku akan menjalankan olahraga berkuda aku ini ya. Coba kita lihat apakah aku bisa jadi pendunggang kuda yang baik dan benar. Let's go, geng.